Wajib tanya muslim anu kalah nek ono wong Islam sing wis kalah kaya lain dewe. Tur suci. Suci saka hadas, suci saka najis. Artinya punya kemampuan dan kesempatan untuk bersuci. Ono banyu akeh iso tayamum. Mungkin wong itu ya suci saka khair saka nifas. Kok ngendi-ngendi? Nah, ngendi-ngendi itu mengundur-mundur. Mundur-mundur apa? Menunda-nunda sholat. Nah, maknanya kata in akhroja ha'il maktuba amidan an wakti jam illaha. Wong Islam mau ngeto'ake waktune sholat, wong ngeto'ake sholat yang diwajibake secara sengaja dari waktunya jaman. Maksudnya diinget sholat yang kan ada yang dijaman. Niki nek sholat sing kena di jamak. Dhuhur karo asar. Sampeyan sengaja wis masuk wektu dhuhur. Ora nek sholat. Sampai metu asar. Ora sholat meneh. Sampai mlebu wektu mari. Nah ini kan berat. Mungkin sholat durung sholat sampai adzan maghrib. Ini kan mengeluarkan dari waktunya sholat yang dijamak. Berarti nembok mau dhuhur karo asar kan jane kena dijamak. Dhuhur kena dijamak tahir dilakon ini waktu asar. Dan niki nganti entek waktu asar niku in akhroja kan waktu jamil lah maksudnya ngoten niku. Ya jadi nganti entek waktune asar adzan maghrib. Ijek durung sholat apa dhuhur. Kelakuan sing ngono kuwi sengaja ingkang kasaran ma'tika diwujubia ilam yatub badal istitabah. Wong sing ngono kuwi ya ngapun wajib sholat ning aras-arasan kon sholat wegah lemos kaya ta wis asar alah engko modele kan ngono ngene nggih ketungkul gim gimen, ketunggul wianan, ketunggul catur, ketunggul lopo, lo TV, engko nganti asar, nganti i, ngapa maghrib, nah ini. Terus maghrib, padahal jangan wajib nih, ngapa ngakan kewajiban ini sholat. Tapi maghrib, misalnya kang Sohiman nungguin, waktu adzur, tidak sholat maghrib, orang gelem, ketunggul lopo aras-aras senang, cah. Terus nanti asar, dilekna tanggal ini. Kalau asar, iya masuk. Alah, tio percaya nih, sholat itu wajib, tapi anggap enggak sholat. Sampai waktu maghrib tiba, berarti kan kehilangan waktu ini jam. Niki Pak Halim, akhirnya ngapain? Tobat dan istitabah. Kang Sohiman, kalian itu dosa. Mergo mundur-mundur waktu ini sholat sampai dulu dari dulu kurang sholati sampai ngarib yang terdiri gelum tobat. Nah gelum tobat berarti kan sahiman maghrib imam sholat maghrib langsung kodo nopo dulu karo asar. Lenera gelum tobat yani di ilam yang tobat tadis ditambah baru yuk taruh cukup ke bedul. Ayo sholat por, tapi tujuannya ditahan itu nggih. Tujuannya ditahan itu penting banget. Aja langsung. Nah, bar kowe gelem sholat por, kowe sholat. Diwajibke iki ora as. Tapi yo nang Indonesia iso dikutu wong akeh. Ya saiki piye carane yo keplak jebret atau gojrodi kowe iki jane santenan apa ora. Nek Islam apa ora. Sholat nih sama, ngonten mawon. Jadi kita arah doh menyesuaikan sikon. Walanat bil istitabah lan kerono sunai ngakon tobat. Mari wong sing ngendi-ngendi sholat ngono mau layut manu ora den jaluki tanggung jawab ora ditempoi sobongan wong kota lahukan. Mateni sapa man ing muslim. Qabla taubati ing dalam sadurunge taubat.
Lakin nahu tapi ne teman iku yak samu iku dosa sepeman. Saiki wa ala nadbin istitabah layut manu man qatalahu qabla taubati lakin nahu yak samu. Karena ngakon tobat mau sunah. Pahalin kan ngakon tobat kang iso iman mau sunah. Ayo tobat saiki salat maghrib qodonana salat asar lan napa ya asar. Iku sunah. Nek ra bener lagi di yukta anten. Lah karena sunah ngakon tobat mau contohnya pahalin ngakon tobat kang iso iman lait manun mangko talqom ra tobat lan ya ta. Akhire nek pahale mau saking cara sekarang apa darah tinggi bukan darah itu temperatur iya buder budergan paling kan awalnya budergan jadi langan jadi sih ngerti kan saya manjak sholat duhur angel sampai waktu ini asar cek orang gelem sholat duhur sampai maghrib orang gelem sholat duhur orang dikandani kalau kan halim ayo coba sih sholat maghrib engkau duhur karena asar nopo kok orang muni ngono langsung begitu masuk waktu maghrib jika bedok jebret anu ngoten utawa langsung cara lain langsung ditem piling peng niku bagaimana tidak ada pertanggungjawaban ndak napa di kowe piye kok matane Kang Soiman kowe piye benem piling Kang Soiman kowe tidak ada mergane istitabah ngakon tobat mau sunah ning mbok tindakane Kang Alim niku do dosa ngene ya. Pernah dosa piye ya dikandani di sini. Mbok menawa gelem tobat sebab tujuane iku sasarane ben tobat kok gelem nglakoni salat. Nah iku ora di kondisi. Wa yutanu lan den pateni sapa muslim kufron iku mana aras-arasen nggih saiki nek kufron. Karena kufur intara dalamun ninggalake sapa muslim yang maktubah jahidan hale orang ngakoni wujubah yang wajibi sholat. Sekarang kalau muslim itu tadi meninggalkan sholat karena tidak mengakui kewajibannya sholat, berarti karena kufur, jadi kufur. Ini kan harus dibahas. Wong orang ngakoni nek sholat lima waktu itu wajib hukumnya apa? Kufur. Saya Kang Soiman duhur orang sholat dikandani Pak Halim ayo sholat asar sampai orang sholat maghrib cek orang sholat dikandani Kang Halim malam bantah walah sholat-sholatan sholat giyomo nah ini berarti rangan koni wajib sholat sholat giyomo kue sholat itu apa kue hati-hati dengan kata-kata ini sudah menjadi kufur sholat gawe apa ini berarti orang ngakoni kewajibannya sholat sholat niki yuk tanu kufran dibunuhnya diajari krono kufure ora krono napa kasane jadi hukumnya wis murtad. Kalau sudah demikian hukum sanksi sosialnya falayuhosan mongkol makan langsung dipateni diajar wala yukhsalu moko ora didusi sapa muslim wala yusalla lan ora den muslim sing wis kufur mah ya sing ora sapa wala yusalla ora den salati sapa alaihi muslim matine wong sing kaya ngono kuwi mati dalam keadaan kufur akhire mayite ya ora usah didusi mayite ora usah diso salati percuma ngedusinya mati hukumnya wis kan kafir. Nah ini boleh bari napa dobrakan sholat itu wis masya Allah harus kita introspeksi malah kita niki memperingati napa saat ini Isra Mi'raj itu janjane menjadi koreksi bagi kita untuk memperhatikan sholat karena Isra Mi'raj niku hal yang pertama dan utama diperoleh oleh Kanjeng Nabi oleh-oleh sholat. Jadi sholat di triti wis bener apa durung? Wis sah tenan apa durung?
wis sae pok dulu ije memenangkan dolanane apa so sonate wis sampean aku asik dolan HP lan iki sonat aku sik ayo wis repot wis iki lho nggih nggih wakti filme Aldin oh iki kan nggih Fenar Aldin karo apa nih Rakan tadi yuk, nak uang widok-widok, masya Allah, saya ditinggal. Nais, mudi-mudi. Kami tujuh pulau ini, teman-teman karpon ini, macin, macin, kip, angki badan itu sokul. Panang jam mulu itu mulai. Yasinan itu, yasinan. Nego, dan hari kan yasinan. Ubar, ini selak jauh hutan pelai baju terus selak belok nego. Nais, ya Allah pasti. Jadi mungkin kayak nek erane awake dhewe era Kangkung Darmo Mak Lampir. Wis ya Allah. Sandiworo ya Satria Madangkara Mandili ngono kan ora iso ditinggal. Wahe ketungkul koyo ngono kuwi salate kedah. Nah niki sing rodok nganti-nganti. Wa yubadiru iki ngilmune kula jenengan. Ya, ini harus diperhatikan nama di Bayu Badiru ini. Sebab ini kula jenengan sering lakoni, oh, wong nek subuh. Ayo. Ya, sepiye nek ngaji wis ngene di semen sa. Ora gelem di semen berarti ora gelem dito. Toto, orang di Toto itu Brahmono. Wong berbagai upacara itu sesuai dengan barisan aturan. Ayo, orang di Toto berarti itu sudah sampai lupa. Salah. Nah ini bubrah untuk nilai. Wajibatin lan cepet-cepet sopeman wong maro kangus lewat sopeman. Maro tawus lewat sopaman itu maknanya sopo wong Islam mukalaf sing tahir alias wong sing kewajiban sholat. Wibadiru lan cepet-cepet sopaman wong maro tawus lewat sopaman alias wong sing kewajiban sholat itu wong Islam mukalaf tahir bifaidin kelawan ngodoni sholat sing ditinggal lagi sholat sing wis metu sopa waktu ini sholat sing pot. Nah cara boso kudoni sholat sing pot itu berarti kehilangan waktunya. Ya yes, semano mano nopo gampangnya ya ngodoni sholat sing ditinggal tinggal di wujuban kelawan wajib infata namun metu sopa waktu ini apa faid alias tertinggal ditinggalake apa faid bila udrin kelawan tanpa alasan sing dibenerake agung bila udrin kelawan tanpa alasan sing dibenerake agung fayalzamuhu mongko wajibhu ingman apa al-qadhu ngodoni sholat fauron kelawan cepet cepet. Wa yubadiru bifaidin wujuban infata bila udrin faya zambun kodok fauran. Wong nek ninggalake sholat ya, oleh ninggalake sholat iku mau tidak karena alasan yang dibenarkan agama. Lah alasan sih dibenarkan agama berarti nopo turu turu sing sebelum waktunya masuk deh ya turu gebra gebra basen turun berapa sen? Jadi misalnya bersolat asar turu, ya, turu waktu maghrib. Jam sepuluh gak tangi, niku berarti kerana udur. Tapi wis on adzan maghrib, kok turu maghrib waktu itu lagi turu wis yakin dan gua raiso tu raiso tangi rana sembuga. Tangi jam sepuluh niku berarti nama bi bila udin. Turunnya semua, tidak bisa Singapura. Jadi infata bila udrin, makanya kulon jenengan ninggal ke sholat orang kulon turu sing kaya mau orang kulon lali
Entah karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya sekarang ada dolanan lah, karena cantur. Karena dolanan HP, YouTube-an, TikTok-an. Saya ingat penyakitnya orang di HP bisa mengalahkan segala-galanya. Bisa melupakan segala-galanya. Segala-galanya tidak boleh, tidak perlu HP. Tapi segala-galanya bisa kalah dengan HP. Gitu. Ayo, bucu kari rumah, ora apa-apa. HP kari rumah. Bucu kari rumah beneran, yo. Beneran ya, Agus. Bucu kari rumah beneran. Loh, lu mau aja bisa bebas ngira. Tapi nah HP kali ngomong. Aduh, balik ambian, nek wis dibucu neng luwes neng mall bisa karo bojone padha goleki barang, goleki bojone ra pake gumun. Ora pake bingung. Bojoku ning ndi santai. Tapi nek golek driyagap sak kok HP-ne ra ono, wah keprambat. Semua kalah karo HP. Lah, karena jenengan sibuk dengan HP-nya, akhire wektune salat tiba sampean ra legi, ora legi lho. Begini. Dolan HP, TikTokan dan seterusnya. Nganti orang kiru. Nah, ini sih meh ngalami jadi Pak Halim karo Pak Khairul. Lo biasanya sholatnya kan, ayo sholat sih. Harus mau ngiru kayak subuh. Ini cek roda lumayan. Ayo sholat sih, sholat dulu dulu. Apa ya? Siapa sapu sih? Dan ini kok sampai subuh saya sikit rendapi sampai subuh untuk sholat isya. Kan berarti faid bila udri. Ini gak rakyat waktu sholat sing tanpa udur. Ini fayal zambul kodok farom. Maka berkewajiban sesegera mungkin untuk mengkodohi. Ya sudah, waktu sholat subuh langsung cepat. Ya, cepat ngelakoni sholat subuh bar langsung ngodoni sholat isya. Tidak usah pakai sholat sunnah seterusnya. Wis ku subuh salam sholat ngodoni isya wajib. Orang no boleh ku bar subuh we ku nek wis duha sekalian sholat duha lah nopo ngodoni sholat isya tidak boleh wajib secepatnya wajibadiru bifaidin wujuban dan harus bersegera mengkodai sholat nawa yang ditinggalkan kalau memang sholat tersebut ditinggalkan tanpa udur. Qala ngendika sapa syekhuna guru kita Ahmad bin Hajar, rupane Syekh Ahmad bin Hajar Ibnu Hajar terkenali rahimahu muga-muga melasi hu ing Syekh Ahmad sapa Allahu Gusti Allah taala. Waladi utai perkara yang harus kan jelas apa aladi iku ana sak temre kelakuan iku yang zamuhu wajib hu ing aladi ing man apa sarfu jami'i zamani guna akhir kabeh wektune man lil qadhi kanggo ngadani salat ma ada ing dalem sak liyasa ing dalem selagine ngliyani apa zamanhu ma ing zaman ya tajukan butuh sapa man disarfi maring gunaake ma to zaman fi ma kanggo ngrampungi perkara la budhe kang ora kena ora lahu kedeman min husaking ma walladhi yadharu annahu yalzamu sarfu jami'i zamanihi lil qada ma ada ma yahtaju li sarfi fi ma la budda lahu minhu. Kesimpulan jelasnya, bagi seseorang yang meninggalkan sholat niku wajib menggunakan semua waktunya untuk mengkodai sholat.
selain daripada waktu yang memang harus digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dielakkan. Jadi ma ada maya tajud kecuali waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan barunya. Nah, katakan apa kerja gitu nggih. Sale kaya bagus. Kerja start ning simpang lima. Ini kan berarti masuk daripada maya tajud. Jadi perjalanan dari Ngarang sampai simpang lima sudah memakan waktu. Pak jam katakan itu berarti di ngepuro, di sepuro tidak digunakan, boleh tidak digunakan untuk mengkodai sholat. Hanya waktu-waktu cok. Jadi jenengan misalnya saat sholat orang sedina sewengi ra sholat. Yang waktumu yang ada, selain waktu yang ada ya, sakliyane waktu yang kanggo kerja, sing kanggo gunakake, kanggo lakoni kewajiban yang lainnya. Ares waktu luangmu niku jangan kamu sia-siakan. Waktu luangmu gunakno kabeh kanggo ngondoni salat. Assalamualaikum Allahu Akbar. Assalamualaikum Allahu Akbar. Misalnya punya waktu sholat 5 waktu. Terus yakin ini gak punya kesempatan jam 10 pagi, ya sudah dikodai mulai dari subuh. Ya ini sholat subuh, cuma tata caranya tetap nopo mengikuti sholat awal. Berarti meskipun sholat subuh maghrib isya moco nereka nopo fatihah sholat suratan alon ka kabeh sholli fardhu subhi Allahu Akbar. Amal nek maca bismillahirrahmanirrahim kaya dene sholat zuhur asar, karena dimenangkan apa makane daripada zaman tempatnya zuhur gitu nggih. Tempatnya sholat awal. Bar sholat subuh rampung salat takbir meneh sholat napa zuhur. Sholat zuhur rampung salam takbir meneh salat asar rampung terus maghrib bisa. Jadi ulama doanya salat niku tidak harus pada tempatnya salat yang kita tinggalkan. Ora kudu ngondoni salat zuhur ning wektune zuhur, salat isya ning wektune isya. Tapi yang harus diperhatikan sarful jami izamani. Jadi orang pandang itu awan bengi, kamu punya waktu luang, gunakan kanggo nyarutan sholat. Neng nek sholatmu itu pas sholat awan katakan dhuwur mbek isya kok disarutan ing waktu bengi, ya oleh maca Fatihah surat-suratan di rekat 1-2 ya bang banter. Nek sholatmu sholat maghrib isya subuh kok kodhone ning waktu awan maca Fatihah surat-suratan ning rekat 1-2 niku alon. Ada paham nggih? Wa anna ruman sak temne kelakuan iku yahrumu haram alaihi ngatasi wong apa at-tatawwu salat sunah. Wa yubatiru lan cepet-cepetan sapa wong bihi kelan ngadoi salat sing tertinggal, salat sing metu salat wektune nadadan karena kelawan sunah. In fata lamun metu to piye bahasane iki ketinggalan iki piye pot jenenge iki pot kan biang. Aku iki nggoleke basa sing iso dipaham pot iki ora paham apa meneh wong sing ora santri to pot iki apa bahasane putus keluar dari waktunya itu ya, metu saka waktune. Ya arep manane pot iki aku iso nek biasane pot iki piye lho, sak sing sakliyane pot ben iso di paham. Nah, ndak kuwi kok basa sing ngono-ngono kuwi lho. Pot kembang iki. Ya keluar dari waktunya dijawabke piye? Metu saka waktu.
tuh ya. Nah, kendaan tuh bilah. Bosone kok kaya ngene iki. Boso kita bi udrin sebab udud. Kanaumin kaya diri turu layak tak ada kang orang sembrono sapa mandi.